Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Kembali lagi di channel SMK Arsitek. Ya, di video kali ini kita lanjut yang kemarin ya teman-teman, video part yang ke-12. Oke, selamat bagi teman-teman yang sudah sampai sejauh ini ya, sudah menggambar 12 model atap rumah nih. Kita masuk ke atap model setengah lingkaran teman-teman. Jadi ini jarang sih, tapi ada yang rumahnya seperti ini, ataupun museum, ataupun gudang, ataupun gedung-gedung serbaguna ya. Kalau rumahnya jarang pakai atap setengah lingkaran. Jadi kalau untuk pembuatan atap setengah lingkaran cukup mudah teman-teman. Kita copy, ini udah saya copy, udah sudah sediakan ya. Caranya sama seperti sebelumnya. Kemudian kita masuk ke dalam kesini, kita gunakan bisa menggunakan ini. Circle nih ya, teman-teman cari titik tengah dari sini. Nah, ini tengahnya di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam grup ini, kita grupkan, make group. Kemudian bagian sebelah sini kita garis, teman-teman, seperti ini. Nah, ini bagian bawahnya kita hapus, erase. Ini kita buang ya. Nah, ini kita buang, erase. Nah, kemudian ya langsung kita ini aja. Seperti ini. 15, enter. Kemudian ini kita geser, taruh dalam sebelah sini. Nah, setelah itu ini sepertinya ada ini ya. Nah, seperti ini ya, ada ininya nih, kita klik nih, kita klik, kita Ctrl C seperti biasa teman-teman. Kemudian kita paste in place, di edit paste in place, kita make group ini, kita hide dulu. Kemudian kita masuk dalam sini, kita push ke atas. Nah, kalau dia permasalahannya kayak gini, dia nggak mau. Ini kita garis dulu, karena dia bentuknya seperti ini. Nah, seperti di sini kita garis dulu. Atau dengan cara seperti ini, dengan yang lebih mudahnya seperti ini aja teman. Kita gunakan ini ya, tape measure tool, sini juga ya. Kemudian ini kita arahkan ke sumbuan hijau, kita buat misalkan 5. Kita buat di sininya nih. Kita pakai cara follow me. Kita klik ini. Nah, dia udah langsung nyamber ya. Kemudian kita klik follow me. Chest. Nah, seperti ini. Langsung jadi ya. Kalau misalkan dia tidak 3D, kita garis saja seperti ini. Ini kita garis juga di sini ya. Kita garis di sini ya. Dan seperti ini ya. Persegi, nggak lingkaran full banget sih, tapi kalau untuk atap setengah lingkaran seperti ini teman. Nah, ini kita zoomkan, kita garis ke sini semuanya ya teman-teman. Sini, sini juga, sini juga, sini, sini, dan sini. Nah, kemudian ini kita push ke sebelah untuk buat ritisannya 80 seperti biasa. 80, enter. Kemudian yang sebelah sini juga ya teman-teman, sama. Kita mentokkan sampai sini dulu, kemudian 80, enter. Nah, seperti ini untuk atap setengah lingkaran teman-teman. Kita kembalikan, jadi dari tampak depannya agak unik ya, rumah unik nih. Nah, kemudian kita ambil aja genteng yang ini, misalkan ini ya. Tak, saya Ctrl C, kemudian saya paste in place, saya bawa taruh sini ya. Ini kita buatnya satu aja ntar, seperti ini. Kemudian ini kita garis seperti ini ya. Cuma ambil satu doang. Ini hilang, dia hilang ya. Nah, ini kita ambil, kita taruh sini. Kita rubah posisinya teman-teman. Pakai sumbu warna merah. Kita tahan dengan shift teman-teman. Sini, sini.
seperti ini. Kemudian ini kita copy, taruh sini ya. Sepertinya kita X3, enter. Nah, sampai sini kita make group ya, atau kita outer cell biar jadi satu. Ini kita copy lagi ke atas. Kemudian pas di sini ya, teman-teman. Nah, pas di sini. Kita rotate sini ke sini. Kemudian kita copy lagi, teman-teman. Sama. Kalau ini kayaknya nggak ada hubungannya deh. Ini cuman genteng doang, teman-teman. Taruh di sini. Nah. Nah, sini. Kemudian kita rotate. Taruh sini. Kita copy lagi. Kita taruh di sini pas di lengkungannya ini ya, teman-teman. Kemudian kita rotate lagi, taruh sini. Kita copy lagi, teman-teman. Kita taruh sini. Pas di lekukan ini yang ada garis ini ya. Kemudian kita rotate kembali. Harus lurus pas. Kita tahan dengan shift. Terus di sini kita nafas di sini. Kita copy kembali sepertinya. Oh iya. Nah, ini terakhir. Kita copy lagi. Taruh di sini ya. Nah, ini kemudian kita rotasi lagi. Ya, teman-teman lama-lama terbiasa ntar. Nah, sudah ya. Jadi yang belakangnya cukup kita rotasi saja, teman-teman. Ini kita outer cell. Ini setengah lingkaran, jadi seperti ini, teman-teman. Ini kita outer cell, nah, jadi satu kesatuan. Kemudian kita buat patokan untuk di rotate-nya ya. Kita cari tengahnya dulu. Nah, ini tengahnya. Otomatis lo tengahnya itu dia ada midpoint-nya, dia ada titik agak ini ya, kelihatan lah pokoknya. Tahan dengan shift rotasi ini, teman-teman. Ambil dari sini. Nah, ini kita dari sini aja. Kita rotate seperti ini. Kita tulis 180 saja, enter. Nih, jadi teman-teman ya. Tuh, gampang, teman-teman. Cukup mudah untuk gambar atap setengah lingkaran. Unik atapnya. Kita hilangkan. Nah, kalau untuk membuat pelafonnya sama kayak cara-cara sebelumnya, tinggal klik teman masuk ke dalam ini, kita klik, kita keluarkan paste in place, kemudian buat pelafonnya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya ya. Mungkin itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.